Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati seluruh jajaran Badan Kemakmuran Masjid Al-Hidayah dan juga yang saya hormati tokoh-tokoh agama, para tokoh guru, pun juga kita hormati tokoh masyarakat, RW dan RT dan seluruh jamaah Masjid Al-Hidayah. Pertama, kita ucapkan Alhamdulillah kita usai sholat Jumat dan juga rangkaian ibadah di dalamnya khutbah, dan kemudian pada hari ini sedikit dari BKM menahan langkah kita untuk sejenak menyaksikan, untuk mensyahadatkan saudara kita. Dan kemudian salam dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di sini sebelum kita syahadatkan ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, bahwa saudara kita yang akan masuk Islam mu'alaf nantinya bernama Ari Anto, dari kelahiran Redong 25 bulan 9 1988 dia masih sangat muda dan akan tinggal jadi warga di Lombok. Tuan Wali. Dan beberapa hal yang akan kami sampaikan, yaitu yang pertama, si Arianto bisa duduknya di sini. Ada yang ingin kami tanyakan? Iya, ya, ada di sini. Iya. Sidang dulu. Pertama, bahwa kami di sini sebagai warga, yaitu Jalan Gerhana Bayani, Sukabumi. Memenangkan dua kali ini lawan yang orang sahadat. Jadi baru sekali ini. Waktu dulu di Sukatani, tinggal di rumah dia. Kristen masuk Islam. Bahwa masuk ke dalam agama Islam ini istilahnya Allah. Apakah masuknya saudara itu dipaksa dengan atas kemauan dia? Berarti juga tidak ada ini tidak terjadi. Oh, tidak ada atas kemauan sendiri lagi. Mana ada, mana kau mungkin ada propaganda kalau nanti jadi malam, sebenarnya sudah nanti dapat ini dan itu. Dan kita semata-mata mungkin niatnya ini hanya untuk melibatkan supaya bisa dikabulkan ya. Jadi berkata yang menikah katanya ya. Jadi mata-mata kata Allah ya. Allah sebuah mata-mata. Ya, jadi baik. Dan tidak ada dengan ini dan sebagainya. Nanti kemudian oleh warga di sini ada salah satu nanti petunjuk setelah mereka selamat, yaitu ada data dari kantor KUH nanti dibutuhkan tolong supaya isi datanya nanti di bawah bahwa siapa yang menyelamatkan dan juga saksinya ada selebar kertas nanti diceritanya sama kepala kapata mungkin tahu karena bukan dalam bahasa ada berarti Allah kita namanya Firdaus. Nah baik, kalau begitu nanti dalam kapalnya berikutnya setelah kita tuntun, yang pertama kita tuntun udah kak jadi saksi dari kak dengan HP ya lokat tuh berarti saksi loh. Kita dulu kita ajarkan dulu yaitu kalimat syahadat ini asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tiada Tuhan kecuali Allah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, dan aku bersaksi Muhammad itu adalah Rasulullah. Ulang lagi nanti baru apanya
yaitu mengucapkan dua kalimat syahadat sebagai pintu masuk untuk masuk Islam dengan dua kalimat syahadat ini, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Nah, nanti kita akan menentunya, yaitu kata per kata tidak langsung, cuma itulah bunyinya nanti ya. Bapak-bapak, saudara-saudara, jamaah, mari sama-sama kita saksikan saudara kita. Selain dia akan mengucapkan dua kalimat syahadat dan akan tinggal langsung di yang rontok. Artinya mari kita tuntut untuk berikutnya nanti tidak dibiarkan, kita ajak sholat dan kita ajari tentang apa-apa saja yang masalah yang paling penting seperti sholat dan sebagainya. Maka kita yang tanggung jawab supaya waktunya hari rontok, supaya ada belajar tentang agama Islam ini ya. Hari lagi Pak ini. Oh ya, nanti setelah kita syahadatkan, nama akan kita juga ada nama Muslim akan kita, walaupun mungkin ini tak perlu diganti, tapi nanti ada nama. Dulu ada cara nama. Ada sedang enam. Nanti lah kalau kita sadar kita cari enam lima. Jadi ya nanti sebelumlah kita hafalkan nama dia. Nama Muhammad Muslim atau mungkin apa yang lainnya. Udah punya. Muhammad Aryan, Muhammad Aryan. Ya baiklah kita sadarkan dulu ya. Jangan Muhammad Saksir lah. Saya sampai di sini nih, belajar nanti sama Pak Saksir ini nantinya ya. Baik, ikuti ya. Ashadu, ashadu, yang ashadu ashadu ha, ya ashadu ashadu ya. Nanti lain artinya. Ya. Ashhadu. Ashhadu. Allah. Allah. Ilaha. Ilaha. Illallah. 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 Nice. Agak berat. Ashhadu. Ashhadu. Allah. Allah. Ilaha. Ilaha. Illallah. Illallah. Aku bersaksi. Aku bersaksi. Tiada Tuhan. Tiada Tuhan. Kecuali Allah. Kecuali Allah. Aku bersaksi. Aku bersaksi. Tiada Tuhan. Tiada Tuhan. Melainkan Allah. Melainkan Allah. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Rasulullah. Rasulullah. Dan aku. Dan aku. Bersaksi. Bersaksi. Bahwasanya. Bahwasanya. Nabi Muhammad itu. Nabi Muhammad itu. Utusan Allah. Utusan Allah. Nah, sudah ya. Ashhadu. Ashhadu. Allah. Allah. Ilaha. Ilaha. Illallah. Illallah. Aku bersaksi. Aku bersaksi. Tiada Tuhan. Tiada Tuhan. Melainkan Allah. Melainkan Allah. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Rasulullah. Rasulullah. Dan aku bersaksi. Dan aku bersaksi. Bahwa Muhammad itu. Bahwa Muhammad itu. Benar. Benar. Rasul Allah. Rasul Allah. Baik, saudara kita ini sudah menjadi Muslim dengan kita syahadatkan. Yang pertama di keluarganya. Dan nanti. Nanti ini jangan dibiarkan, harus belajar tentang sholat. Dan kemudian yang paling apa juga dalam perjalanan waktunya ke depan ini, setiap seminggu atau seminggu, bahwa saudara kita ini dia di sunnah rasul, walaupun tidak dipestakan ya. Dia di sunnah rasul. Dia di sunnah rasul. Ada orang kemudian disampaikan di press orang ibu pula, kamu Islam ya, kamu mau di sunnah rasul, datang dia, apa di sunnah rasul? Karena yang perempuan malah menggambarkannya, anu itu dipotong katanya. Saya
di Islam ini katanya dia perempuan, maka nggak boleh ini disampaikan. Maka maknya itu kepada Haryanto, yakni sunnah Rasul itu membersihkan, ya di ujungnya saja dari zakat atau kemudian itu di sunnah. Nah, udah. Tapi potongnya habis sunnah. Ya, ya. 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 Ya.